Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lirdohillah wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَارْزُقْنِي فَهْمًا آمين. Saidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastabahtu a'udhu bika min syarri ma sona'adu أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu jamaah musalla An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas bimbingannya, atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya kita bisa bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah di musalla An-Nur yang kita cinta ini. Salawat beserta salam yang kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul utbah besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah lama kita sempat berhenti di bulan Ramadhan Lebaran, kita akan melanjutkan kajian pada pagi hari ini, melanjutkan kajian yang telah lalu, yakni tentang puasa. Ya, dalam bab ini bagian keberapa saya belum lupa. Yang jelas ini bahasanya tentang qadha dan kafarat. Ya, apakah hukum qadha dan kafarat untuk berbuka karena makan dan minum dengan sengaja sama seperti hukumnya karena bersubuh atau tidak? Jadi
Nanti ada perbedaan-perbedaan. Jika seseorang bersetubuh karena lupa, apa sanksi dan terhadapnya? Nah, itu beda lagi. Apa sanksi terhadap seorang wanita yang bersetubuh bukan karena dipaksa oleh suaminya? Terus ada juga, apakah kafarat yang diwajibkan dalam hadis tadi penerapannya harus berurutan atau bisa dipilih? Karena orang yang bersetubuh itu nanti ada sanksi-sanksinya, ada urutan-urutannya, ada memerdekakan buddha, ada puasa, ada makan nasi makan 60 akhir miskin, kayak gitu. Terus kalau persetubuhannya dilakukan beberapa kali, apakah kafaratnya harus berlipat ganda? Nah, nanti akan dibahas juga. Bolehkah kafarat berupa memberi makan orang miskin ditunda karena alasan kesulitan ekonomi orang yang bersangkutan, sehingga harus menunggu sampai ia mampu? Nah, ini nanti akan kita bahas insya Allah. Yang pertama, apakah berbuka dengan makan dan minum secara sengaja mewajibkan membayar kafarat? Kata Imam Malik, berikut murid-muridnya, Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya, As-Sa'uri dan beberapa ulama, orang berpuasa yang berbuka dengan makan secara sengaja wajib mengqadha dan membayar kafarat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama dari madhab Zahiri, sesungguhnya sanksi membayar kafarat hanya diberlakukan atas kasus berbuka karena melakukan hubungan seks saja. Ya, jadi ada di sini sudah ada perbedaan pendapat. Yang harus membayar kafarat itu ya cukup orang-orang yang melakukan hubungan seks di bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Nah, silang pendapat di antara para ulama ini bertolak dari perbedaan mereka dalam kebolehan mengkiaskan orang yang berbuka karena makan dan minum secara sengaja dengan orang yang berbuka melakukan hubungan seks. Jadi apakah ya, karena tidak ada udzur yang memperbolehkan untuk makan dan minum, karena makan dan minum boleh dilakukan oleh yang orang di bulan puasa karena ada alasan musafir, karena sakit dan sebagainya. Nah, ulama-ulama yang menganggap hal ini sebagai pelanggaran terhadap kehormatan puasa, mereka memberlakukan kafarat yang sama untuk keduanya. Jadi walau antara orang yang tidak puasa dengan sengaja tadi dengan orang yang tidak orang yang melakukan hubungan seks di siang hari, ya dilakukan sama, karena di situ orang yang tidak berpuasa dianggap ya, karena tidak ada udzur yang memperbolehkan tidak berpuasa tadi, dianggap tidak menghormati kehormatan bulan Ramadan. Nah, maka ulama-ulama tadi mengatakan ya dia harus wajib membayar kafarat. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Zuhairi tadi, Madzhab Zuhairi tadi menyampaikan itu tidak wajib membayar kafarat, tetapi cukup ya, cukup mengqadha. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Yang wajib membayar kafarat hanya yang melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan. Ya, ya itu ini karena ada perbedaan pendapat. Kendati melakukan hubungan seks, makan dan minum sama-sama bentuk kejahatan yang mirip, tetapi pelanggaran berupa praktek hubungan seks dari segi pengekangan hawa nafsu dianggap lebih berat daripada pelanggaran berupa makan dan minum. Jadi, logis, kalau untuk pelanggaran praktek hubungan seks dihukum dengan kafarat, jadi ya, perbedaan ini ya bisa dimengerti. Ya. Tapi ada yang mengatakan, ulama yang mengatakan, sama-sama di bulan Ramadan itu dilarang melakukan
puasa juga dilakukan makan dan minum tanpa ada alasan yang diterima tanpa ada undur. Di samping itu, agar orang-orang yang berpuasa biasa semakin dekat dalam menekuni syariat Islam sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik dan jujur. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang tujuan untuk berpuasa itu kan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa. Kata mereka, sanksi hukuman kafarat berat hanya ditimpakan terhadap kasus hubungan seks saja. Tapi menurut ulama-ulama yang menggunakan pendekatan qiyas, jika menurut pendekatan selain qiyas, maka sanksi hukuman praktek hubungan seks tidak bisa disamakan dengan sanksi hukuman makan dan minum. Ya tidak bisa, tidak sama. Sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Imam Malik, anna rajulan aftara fi ramadhan fa amtarahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil kafarati. Seseorang yang berbuka di bulan Ramadan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk membayar kafarat, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah sebab kalimat syifrawi lalu ia berbuka bersifat global. Jadi memang ada yang meriwayatkan sebuah hadis ketika ada seorang laki-laki yang tidak berpuasa menyampaikan kepada Rasulullah. Benar Rasulullah mengatakan, ya kamu harus membayar kafarat. Nah, tapi hadis ini, ya hadis ini tidak menurut beberapa ulama tidak bisa dianggap sebagai rujukan. Nah. Kemudian yang kedua, jika seseorang melakukan hubungan seks karena lupa atau kalau sedang berpuasa, jadi siang hari tidur sama suami istri, tidak tahu dia melakukan hubungan seks tapi tidak tahu kalau ini ternyata bulan puasa. Nah, ini bagaimana? Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarat sama sekali. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarat sama sekali. Tapi menurut Imam Malik, ia hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar kafarat. Dan menurut Imam Ahmad serta ulama-ulama dari madhab Dzahiri, ia wajib mengqadha sekaligus membayar kafarat. Ya, ini terjadi perbedaan pendapat lagi. Nah, silang pendapat tentang qadha bagi orang yang lupa, ini tadi kan karena lupa, ya karena lupa. Dia melakukan hubungan seks itu karena lupa bahwa itu ternyata di siang di bulan Ramadan, siang hari bulan Ramadan. Bagi orang yang lupa tersebut karena adanya pertentangan antara pengertian lahiriah hadis dengan qiyas. Dari segi qiyas, orang melakukan hubungan seks karena lupa yang disamakan dengan orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Ya, diwajibkan untuk puasa. Sebagaimana yang diwajibkan terhadap orang yang meninggalkan sholat karena lupa berdasarkan nas. Ya, kalau kita lupa, ya harus melakukan qadha sholat tersebut. Adapun hadis yang pengertian lahiriahnya bertentangan dengan qiyas tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa lupa kalau ia sedang berpuasa lalu makan, lalu dia itu makan dan minum, hendaklah ia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya ia diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau makan dan minum. Jadi, orang yang mengatakan orang lupa melakukan hubungan seks di bulan Ramadan tadi disamakan dengan ini karena lupa. Tapi ada yang mengatakan, oh, enggak bisa.
hubungan seks kok lupa. Nah, kalau makan dan minum kan sesuatu yang biasa. Nah, lupa. Nah, berarti kalau orang lupa karena makan dan minum tadi, berarti Allah sedang memberi makan dan minum kepada kita saat itu. Hadis ini diperkuat oleh hadis lain yang bersifat umum, yakni sabda Rasulullah SAW, dihilangkan dari umatku rufi'anil qalam an salasah. Rasulullah SAW menyampaikan dianggap tidak salah bagi tiga orang, ya. Pertama, karena dia masih kecil. Yang kedua, karena lupa. Yang ketiga, karena dia kecil, lupa, kemudian dia gila. Jadi anak kecil itu dia tidak memiliki dosa ketika melakukan satu perbuatan salah. Begitu juga orang gila, ya. Ya, orang gila enggak, atau orang tidur, ya, orang tidur mengigau. Nanti juga orang lupa, ya, namanya juga lupa. Ya, ini sebagai hujah, sebagai rujukan, kalau orang lupa tidak harus melakukan qadha. Maka Rasulullah menyuruh ketika puasa, kok dia makan dan minum karena lupa, tidak disengaja, maka disuruh menyempurnakan puasanya. Seperti itu. Dari sini muncul perselisihan pendapat di antara para ulama tentang orang mengira matahari sudah terbenam sehingga ia berbuka. Meh maghrib, matahari sudah dikiranya sudah terbenam, namun belakang yang ternyata belum. Apakah ia wajib mengqadha puasanya atau tidak? Hal ini karena ia khilaf. Dan hukum orang yang khilaf serta orang yang lupa itu sama. Dan lupa seperti yang telah disampaikan tadi menggugurkan kewajiban qadha. Jadi orang lupa itu tidak ada kewajiban mengqadha. Mengqadha itu mengganti, ya, puasa di luar bulan Ramadan, di lain hari, di lain waktu, di luar bulan Ramadan. Itu mengqadha. Apabila dipahami bahwa hukum asalnya orang yang lupa tidak wajib qadha kecuali bila ada dalil yang mewajibkannya, maka orang berbuka karena lupa tidak wajib qadha karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Lain halnya dengan lupa dalam mengerjakan sholat yang wajib qadha. Kalau tadi puasa makan, ya, makan dan minum karena lupa, tidak perlu diqadha, cukup melanjutkan puasanya. Tetapi kalau lupa sholat, nah, lupa sholat, maka dia wajib mengqadha, ya. Aku mau sholat qadru yo, asar ya. Nah, ini ternyata belum, belum sholat. Ketika ingat dia, maka segera melakukan qadha sholat tersebut. Jika dipahami bahwa hukum asal orang yang lupa wajib mengqadha kecuali bila ada dalil yang menghapus kewajiban tersebut, maka dalil yang menghapus kewajiban tersebut ada, yaitu hadis Abu Hurairah yang isinya membebaskan sanksi hukuman dari orang yang lupa. Kecuali kalau ada orang yang mengatakan sesungguhnya lupa dalam berbuka itu sama dengan lupa dalam ibadah-ibadah yang lain pada umumnya. Nah, ini memang ada pengecualian, ya, ada pengecualian. Namun penyamaan qadha puasa dengan sholat, ya, karena lupa seperti ini dinilai lemah. Jadi memang beda, tidak bisa disamakan qadha puasa dan qadha sholat karena lupa maksudnya, ya. Tapi kalau jelas dia tidak melakukan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, ya tetap dia harus mengqadha puasanya. Kalau sholat baik disengaja maupun lupa, karena dia tidak melakukan sholat atau belum melakukan sholat, maka dia
harus mengqadha salat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang mewajibkan mengqadha dan membayar kafarat atas pelanggar melakukan hubungan seks karena lupa adalah pendapat yang lemah. Nah, ini aja juga ini. Nah, soalnya alasan lupa itu menggugurkan sanksi hukuman. Mungkin pendapat ini hanya mengambil sifat-sifat umum yang ada dalam hadis di atas tanpa merinci apakah hubungan seks yang dilakukan oleh seseorang yang datang kepada Nabi itu karena lupa atau sengaja. Tadi menyampaikan kepada Nabi. Ya. Mengingat tidak ada rincian, maka kafarat tetap berlaku untuk orang yang melakukan hubungan seks tadi karena sengaja maupun karena lupa, ya. Tetapi ulama-ulama yang mewajibkan kafarat atas orang berihram yang membunuh binatang buruan karena lupa, hal itu tidak jelas dasarnya. Ya, ini ada bahasan lagi sampai ke sana. Nah, yang berdasarkan nas ialah bahwa kafarat berlaku untuk orang yang melakukan pelanggaran dengan sengaja. Seharusnya ya, ulama-ulama dohiri yang berpegang pada hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim, yakni bahwa kafarat hanya wajib atas pelaku pelanggaran dengan sengaja, sampai ada dalil lain yang menunjukkan bahwa kafarat juga diwajibkan atas pelaku pelanggaran karena lupa. Nah, ini memang ada perbedaan, ya, beda-beda pendapat. Yang satu mengatakan baik lupa atau tidak, ya, melakukan apa, tidak puasa tadi harus bayar kafarat dan wajib mengqadha puasanya. Tapi ada yang mengatakan kalau lupa ya tidak harus membayar, tidak harus mengqadha, cukup melanjutkan puasanya. Nah, di sini ada perbedaan. Maka ketika kita, wah, aku mantap tinggi ya, tapi tadi betul makan dan minumnya bukan karena disengaja, tapi betul itu karena memang lupa. Ya, karena sudah terbiasa pulang kerja masuk rumah gelek-gelek minum, tapi hari pertama biasanya puasa. Begitu ini enggak tahu atau lupa bahwa ini adalah hari kita melakukan puasa, maka di sini ya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau lupa tidak wajib mengqadha, tapi cukup melanjutkan puasanya. Berikutnya tentang kewajiban membayar kafarat atas seorang istri yang melakukan hubungan seks dengan sukarela. Perihal perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kewajiban membayar kafarat atas seorang wanita yang melakukan hubungan seks dengan sukarela, menurut Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya dan Imam Malik berikut murid-muridnya, ia wajib membayar kafarat. Sementara menurut Imam Syafi'i dan Dawud, ia tidak wajib membayar kafarat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, ya tidak wajib. Karena apa? Ya, itu atas kemauan suami. Maka yang wajib membayar kafarat adalah suaminya. Nah, munculnya silang pendapat tersebut disebabkan ada pertentangan antara lahiriah hadis dengan kias. Hal itu karena dalam hadis tersebut Rasulullah SAW tidak menyuruh seorang wanita membayar kafarat. Menurut kias, sesungguhnya si wanita sama dengan laki-laki kalau keduanya sama-sama sudah mukallaf. Satu yang lain mengatakan, ya, wanita atau laki-laki yang melakukan hubungan seks di siang hari bulan Ramadan, ya, dia tetap wajib membayar kafarat. Satu sisi yang diwajibkan ya hanya laki-laki. Satu sisi ya sama-sama membayar. Karena apa? Karena dia sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah wanita dewasa dan sebagainya, sudah memiliki tanggungan. Nah,
dalam hal apakah kafarat ini berlaku secara berurutan atau boleh memilih. Karena ada urut-urutannya, ya. Yang dimaksud berurutan ialah orang yang bersangkutan tidak boleh melakukan urutan kedua kalau ia sanggup melakukan urutan yang pertama. Dan yang dimaksud dengan memilih ialah memilih salah satu yang diinginkan tanpa harus berurutan. Hal ini para ulama juga berselisih pendapat. Kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah As-Sa'udi dan ulama-ulama Kufah serta sanksi kafarat harus urut. Ya, pertama ialah memerdekakan budak. Jika tidak mampu memerdekakan budak, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, memerdekakan budak. Terus kalau nggak mampu memerdekakan budak karena tidak memiliki budak, ia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberi makan orang miskin. Kalau menurut versi pendapat Imam Malik, seperti yang dikutip oleh Ibnu Al-Qasim, sangat dianjurkan memilih sanksi kafarat memberi makan orang-orang miskin daripada memerdekakan budak. Dan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mengapa demikian? Karena kalau memerdekakan budak kan hanya satu yang mendapatkan kemanfaatan. Tapi kalau memberi makan fakir miskin itu jumlahnya 60 orang. Kan banyak yang mendapatkan manfaat dari dia membayar kafarat tadi. Nah, kalau dia kok tambah 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut, karena apa? Ia sebagai bentuk sanksi atau hukuman agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum puasa sebulan saja tidak kuat untuk menahan, apalagi yang kalau biasanya orang-orang menyampaikan seperti itu. Apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, maka diambillah yang urutan terakhir, yakni membayar atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60. Perbedaan timbulnya pendapat ini, ya, di antara para ulama tentang kewajiban sanksi kafarat secara berurutan ini karena pertentangan pengertian lahiriah hadis dengan kias. Hadis tentang seorang dusun yang datang untuk mengaku kepada Nabi SAW kalau ia telah melakukan hubungan seks dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Seperti yang telah sampaikan tadi di depan, secara lahiriah menunjukkan bahwa sanksi kafarat harus berurutan. Soalnya beliau bertanya kepada padanya tentang bentuk kafarat yang ia sanggupi secara berurutan. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, anna rajulan aftara fi Ramadan fa amara Rasulullah sallam ayyu'tiqa raqabatan aw yasuma shahraini mutatabi'ain aw yud'ima sittina miskinan. Sesungguhnya seseorang mengaku telah berbuka pada siang hari di bulan Ramadan oleh Rasulullah SAW, ia lalu disuruh untuk memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Ini secara lahiriah menunjukkan boleh memilih sanksi kafarat salah satu di antara 3 tadi. Boleh memerdekakan budak, boleh puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Sekalipun ya, misalnya kalimat atau dalam hadis tadi berasal dari para perawi, namun mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui akan perkembangan situasi dan kondisi serta konotasi-konotasi ucapannya. Jadi dalam hal ini ya, aku umpama maaf jamaah ternyata melakukannya pelanggaran ini, ya monggo
Kalau memerdekakan budak jelas di sini nggak ada budak. Antara dua puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Kalau dilihat uang puasa yang sebulan saja tidak kuat, apalagi dua bulan berturut-turut. Ya biasanya membayar atau memberi makan 60 orang miskin. Loh, orang miskin tidak mampu. Ya. Apakah gimana? Ya, nanti ada penjelasan. Adapun bias-bias yang bertentangan dalam masalah ini terkadang menyamakan kafarat tersebut dengan kafarat zihar dan terkadang menyamakan dengan kafarat sumpah, tetapi lebih dekat kepada kafarat zihar daripada kafarat sumpah. Penyebutan kafarat secara berurutan adalah kalimat dari perawi. Jadi antara lu kafarat zihar adalah apa? Kafarat karena seorang laki-laki menyamakan bagian tertentu atau keseluruhan dari seorang istri terhadap ibunya, ya, zihar, ya. Ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh. Contoh, hidungnya istriku itu seperti hidungnya ibumu, nah itu tidak boleh, ya, maksudnya mertuaku itu tidak boleh. Ya walaupun ini dia, ya wes ben tidak usah disamakan, karena itu memang pelanggaran. Atau orang yang melakukan pelanggaran sumpah, dia sudah bersumpah, tapi dia langgar janji, maka di sini seseorang harus membayar kafarat. Menurut pendapat Imam Malik yang menganjurkan memilih kafarat memberi makan orang miskin yang bertentangan dengan lahir hadis karena ia menggunakan pendekatan jalur kias, sebab menurutnya puasa yang ditinggalkan dan diganti dengan pemberian makan itu lebih tepat daripada diganti dengan orang lain. Ya, maksudnya berdasarkan dalil ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Itulah sebabnya Imam Malik dan beberapa ulama lainnya menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin atas nama orang yang meninggal dunia tetapi masih punya tanggungan utang puasa. Inilah ini seolah-olah termasuk bab mengunggulkan kias yang didukung usul atau hadis yang tidak didukung oleh usul. Jadi memang ada perbedaan pendapat. Tadi sudah saya sampaikan, kalau puasa itu ya untuk agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi untuk memberi makan fakir miskin ya bisa membantu banyak orang kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah orang yang harus diberi makan ya dalam hal ini juga ada perselisihan pendapat tentang jumlah orang yang diberi makan. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, berikut murid-muridnya ialah 60 orang miskin, masing-masing satu mud ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, yaitu 60 orang miskin, masing-masing minimal dua mud ya, ukuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau masing-masing setengah sok. Nah, ini ada perbedaan ukuran. Ya, tapi kalau ya wajarnya satu kali makan berapa, kalau orang Jawa satu kali makan berapa kali dalam sehari, maksudnya itu sehari dikalikan 60 biar enak sekalian banyak. Katakanlah sekali makan itu 15.000 atau 20.000 kali 3 dalam sehari, 60.000 kali 60. Nah, kayak gitu. Enak, biar lebih sedikit juga enggak apa-apa. Itu sudah ukuran minimal 20.000 untuk makan sekarang. Warung. Kali makan masa sendiri. Silang pendapat ini karena ada pertentangan antara hadis dan kias. Kiasnya ialah
menyamakan fidyah ini dengan fidyah yang menyakiti orang lain yang terhadapkan nas. Dan hadisnya ialah riwayat tentang kafarot yang menyatakan bahwa satu karung kurma yang dibawa pulang oleh laki-laki menemui Rasulullah SAW berisi 15 sok. Tetapi ini tidak berarti menunjukkan bahwa 15 sok untuk diberikan kepada tiap-tiap orang miskin, melainkan menunjukkan bahwa gantinya puasa ialah kafarot sebanyak itu. Jadi memang penafsiran sebuah hadis ini menjadi sebuah perselisihan pendapat di antara para ulama untuk menentukan kadar, ya, kadar satu sok atau satu mut dalam memberi makan fakir miskin yang jumlahnya 60 tadi, per orangnya dapat berapa, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafarat dibayar berkali-kali karena pelanggarannya juga dilakukan berkali-kali. Nah, ini nanti ada apakah orang yang melakukan hubungan seks di siang hari ini kafaratnya cukup sekali atau harus berkali-kali? Nah, ini kafarat dibayar berkali-kali karena pelanggarannya juga dilakukan berkali-kali. Dalam hal ini para ulama sepakat, orang yang melakukan hubungan seks ketika ia sedang berpuasa di bulan Ramadan, ya, ia sudah membayar kafarat, namun di hari lain ia melakukannya lagi, maka ia wajib membayar kafarat lagi. Orang yang melakukan hubungan seks beberapa kali dalam sehari, kafaratnya hanya sekali, karena mereka perselisihan ialah orang yang melakukan hubungan seks pada suatu hari tetapi belum membayar kafaratnya, ia melakukan hubungan seks lagi pada hari berikutnya. Kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, ia harus membayar kafarat setiap hari, setiap harinya. Menurut Imam Abu Hanifah, berikut murid-muridnya hanya membayar satu kali kafarat, asalkan dengan catatan kafarat untuk pelanggaran yang pertama belum dibayar. Ya, menurut Imam Abu Hanifah, contoh, dalam sebulan, orang ini ternyata melakukan hubungan seks di siang hari di bulan Ramadan, melakukan tidak hanya sekali. Tapi karena dia selama Ramadan ini belum membayarkan kafaratnya, maka mungkin akan dibayarkan setelah bulan Ramadan. Cukup sekali menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Tapi menurut Imam Syafi'i, dia harus membayar setiap harinya. Contoh, hari minggu pertama di bulan Ramadan dia melakukan hubungan seks. Ya, dia harus membayar itu. Mungkin hari kedua, minggu keduanya dia nggak tahan lagi, dia harus membayar lagi. Nah, ini terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tadi, ya dikumpulkan dulu, maksudnya ya cukup bayarnya sekali lah, dengan catatan pelanggaran yang pertama tadi belum dibayarkan kafaratnya. Tapi kalau dia, karena dia orang kaya, ya, melakukan hubungan seks di siang hari, begitu tahu ngerti ini salah, harus kemudian dia mengeluarkan kafaratnya. Ternyata hari berikutnya dia juga melakukan lagi, ya dia harus membayar lagi. Nah, gitu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini bentuk kehati-hatian. Ya, jadi memang yang namanya puasa itu kan menahan, ya menahan, menahan tidak hanya Ramadan itu menahan orang makan, orang madang, orang madang ramai itu tidak makan, tidak minum saja, tapi harus bisa menahan nafsu amarah. Nafsu termasuk hubungan seks kan harus ditahan. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini karena sebagian mereka menyamakan kafarat tersebut dengan had
atau hukuman berzina. Dan sebagian yang lain tidak menyamakan. Ulama-ulama yang menyamakan dengan hukuman berzina mengatakan bahwa kafarat tersebut hanya dibayar sekali, walaupun hubungan seks dilakukan beberapa kali dalam beberapa hari. Dengan catatan, asal kafarat untuk pelanggaran pada hari pertama belum dibayar. Ini sama dengan kasus orang berzina beberapa kali, maka hukum had hanya sekali, asalkan ia belum pernah dihukum had. Dan ulama-ulama belum pernah, dan ulama-ulama yang tidak menyamakan dengan hukuman berzina mengatakan bahwa ia harus membayar kafarat setiap hari jika ada beberapa hari. Ia wajib bayar kafarat sesuai dengan jumlah harinya. Mereka membedakan kafarat ini dengan hukuman zina. Karena tujuan kafarat ini ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara hukuman berzina adalah murni melakukan hukuman. Ya, umumnya hukuman maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah, ya, sekarang jadi pertanyaan. Apakah seseorang yang sedang dalam kesulitan ekonomi wajib memberikan fidyah makan begitu ia mengalami kemudahan? Apakah seseorang yang sedang dalam kesulitan ekonomi memberi fidyah makan setelah ia mampu untuk memberikan makan? Menurut Al-Auza'i, jika sedang dalam kesulitan ekonomi tidak apa-apa, ia menundanya. Tapi menurut Imam Syafi'i, masalah ini berbeda pendapat juga. Ada beda. Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat dalam masalah ini ialah bahwa ia hal itu dihukumi sebagai sesuatu yang bersifat implisit. Artinya hal itu bisa disamakan dengan masalah utang. Sehingga begitu mampu orang yang bersangkutan wajib memenuhi tanggungannya. Dan juga bisa dikatakan bahwa seandainya hal itu wajib dilakukan seketika, tentu Nabi SAW sudah menjelaskannya. Itulah tentang berbuka yang disepakati oleh para ulama. Jadi apakah dibayarkan seketika itu? Nah, karena seketika itu enggak mampu, ya dari mana lagi? Tapi ada hadis mengatakan, yang menyampaikan, ya untuk dirimu sendiri, ya, kayak gitu kan. Ya, karena sudah mencari orang fakir miskin di sekeliling yang tidak nemu-nemu, ternyata di kampung itu yang tidak mampu, ya, dia sendiri, ya untuk dirimu sendiri. Ada hadis ya yang mengatakan seperti itu. Berbuka yang diperdebatkan hukumnya, nah ini. Adapun tentang berbuka, ini sebenarnya. Yang diperdebatkan hukumnya, sebagian ulama ada yang mewajibkan untuk mengqadha dan membayar kafarat, dan sebagian lagi ada yang hanya mewajibkan untuk mengqadha saja. Contohnya seperti ulama-ulama yang berpendapat bahwa puasa batal karena berbekam. Ada yang mengatakan seperti itu. Minum, menelan kerikil dan lain sebagainya. Dan contoh untuk musafir misalnya, ia makan dan minum pada hari pertama keberangkatannya. Tapi menurut ulama-ulama yang tidak membolehkan berpuasa pada hari itu, ada masalah. Dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat juga. Menurut Imam Malik, orang yang berbuka seperti itu, ia wajib mengqadha dan membayar kafarat. Dalam hal ini, sebagian besar murid Imam Malik dan para ulama Amsor tidak setuju bahwa tidak setuju tentang pendapat Imam Malik ini. Kewajiban mengqadha dan bayar atas orang yang minum tidak disetujui oleh Asar Al-Auza'i dan ulama yang lain. Yang mereka setujui ialah hanya kewajiban mengqadha, sebab ia mengatakan kalau dibekam dapat membatalkan puasa, hanya atok, ya, pendapat atok, ya. Yang lain tidak. Jadi, Bapak, kemarin saya waktu puasa kok bekam. Nah, ada yang mengatakan itu batal. Tapi ada kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa. Ini sebagai pengetahuan.
Kalau ada yang mengatakan, oh batal, sidik-sidik batal. Nah, ini sebagai pengetahuan, oh saya mengatakan ikut pendapat yang berbekam tidak batal kok. Oh, ini. Ada banyak ulama yang mendukung hal itu. Perbedaan pendapat ini terjadi karena tidak adanya ketegasan apakah puasanya batal atau tidak. Sebagian ulama mengatakan batal dan sebagian yang lain menganggap tidak batal. Itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan hukum mengingat statusnya tidak jelas atau diperselisihkan. Menurut mayoritas ulama tidak wajib membayar kafarat namun hanya wajib mengqadha. Tapi yang mengatakan tadi itu batal ya tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar kafarat, cukup mengqadha saja. Tidak wajib membayar kafarat, cukup mengqadha saja. Itu yang mengatakan batal. Tapi kalau yang mengatakan kok bekam itu tidak batal, ya tidak perlu mengqadha, juga tidak perlu membayar kafarah. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang sengaja berbuka, ia tidak wajib membayar kafarah jika belakangan ada alasannya. Ternyata ada alasannya. Contohnya seperti seorang wanita yang sengaja berbuka, maksudnya tidak berpuasa, lalu belakangan ia mengalami haid. Atau orang yang sehat yang sengaja berbuka lalu belakang ia jatuh sakit. Atau orang yang tidak bepergian yang sengaja berbuka lalu belakang ia bepergian. Dalam contoh kasus seperti itu tidak ada kewajiban membayar kafarat. Yang diwajibkan bayar kafarat ialah orang yang berbuka karena menghina syariat. Ya, aku sengaja tidak puasa, aku sengaja ini di bulan Ramadan itu dilakukan diberlakukan untuk membayar kafarat karena itu dianggapnya menghina syariat. Tapi kalau dia makan, aku tidak puasa kok. Kenapa? Nanti saya mau pergi, aku tidak puasa kok. Biasanya tanggal sekian ini akan datang haid. Sudah belum waktunya haid, maksudnya belum datang haid, tapi sudah merasa biasanya tanggal ini tidak datang haid, dia dari pagi sudah tidak puasa, maka di situ bolehlah tidak membayar kafarat, cukup mengqadha di lain hari. Seperti itu. Jadi ini yang mengatakan orang yang berani menghina syariat wajib membayar kafarat, itulah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Terakhir, dari sini Imam Malik hanya mewajibkan mengqadha saja terhadap orang yang masih makan dalam keadaan ragu apakah sudah tiba waktu sahur, waktu fajar atau belum. Maksudnya, ini sudah azan subuh kok durung kok, dia tetap makan. Ya, kalau memang sudah azan subuh kok dia makan, ya dia berarti harus mengqadha. Tidak harus membayar kafarat. Nah, begitu pula yang berlaku orang yang sudah makan dalam keadaan ragu apakah sudah tiba waktu maghrib atau belum. Kata mayoritas ulama, orang yang sedang mengqadha puasa Ramadan lalu dengan sengaja berbuka, maka ia wajib membayar kafarat. Karena ia tidak dianggap meremehkan kehormatan bulan Ramadan. Ia tidak wajib membayar kafarat tadi karena ia tidak dianggap meremehkan bulan Ramadan atau tidak menghina bulan Ramadan. Tetapi Qatadah itu seorang ulama mewajibkan mengqadha sekaligus membayar kafarat. Kata Ibnu Qasim dan Ibnu Wahab, ia wajib berpuasa 2 hari karena dikiaskan dengan ibadah haji yang batal. Ini dikait-kaitkan ke sana-sana. Menurut kesepakatan para ulama, sunnah hukumnya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma zalam nasu bi khairin ma ajilul fitra wa akhiru sahur. Manusia selalu dalam kebajikan selagi mereka mau menyegerakan berbuka dan menangguhkan sahur. Tasaharu fa inna sahura sahur barokatun. Makanlah sahur karena sesungguhnya
dalam makan sahur ada barokah. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklahus sahar. Batas pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah makan sahur. Ya. Menurut mayoritas ulama, di antara yang dianjurkan bahkan ditekankan dalam puasa ialah menahan lisan dari berkata kotor dan keji. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama shaumu junnatun fa idza asbaha ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal. Fa in imru'un syatamahu falyaqul inni shaimun." Puasa adalah perisai. Jika seseorang sedang berpuasa, janganlah ia berkata keji dan berlaku bodoh. Misalkan ada orang lain mencacinya, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya, menurut ulama-ulama dari madhab dohiri, berkata keji itu dapat membatalkan puasa. Tetapi pendapat ini sebuah perkataan yang kontroversial. Ya. Ya, kan ada yang hadis mengatakan rubama shaimi laisa lahu min siyami illal ju'al wal athas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Karena mungkin dalam dia puasa tidak bisa menjaga omongannya, tidak bisa menjaga perbuatannya, sehingga ulama-ulama madhab dhuhri mengatakan puasanya batal. Tapi ulama-ulama yang lain, ya memang dia tidak batal, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri, kecuali hanya lapar dan dahaga. Tapi dia secara syariat sudah menjalankan puasa, menahan makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dalam mengaji tentang kafarat dan qadha puasa ini bisa diterima, dan kita bisa jadikan acuan atau pedoman dalam kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang puasa sunnah. Karena ini memang kita melanjutkan bahasan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita, memberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala khilaf. Wallahu muwaffiqil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.